Pak Surya Dharmanya dipecat atau enggak? Saya tidak mempunyai kapasitas untuk memecat atau tidak memecat. Karena itu adalah menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai yang dipimpin secara kolektif kolegial. Baik. Tapi Pak Emron, seberapa fatal sih Pak manuver politik Surya Dharma ini bagi P3? Bukankah silaturahmi itu wajar ya? Silaturahmi dianjurkan, membangun komunikasi politik juga dianjurkan, bahkan kita menugaskan seluruh elit partai untuk membangun komunikasi politik. Yang tidak boleh itu adalah yang pertama hadir di partai orang lain yang kemudian merendahkan partai kita. Oh, oke. Yang kedua adalah melakukan orasi yang memuji-muji partai lain yang berdampak merendahkan partai kita. Yang ketiga berorasi mencalonkan seseorang menjadi presiden sementara keputusan di mukernas partai kita lain. Nah itulah pelanggaran-pelanggarannya, bukan soal komunikasinya. Kalau membangun komunikasi dianjurkan, bahkan saya wakil ketua umum lain, sekjen, terus membangun komunikasi dengan sejumlah elit partai di tingkat nasional.